warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim, pecinta taman daripada taman surga yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dan besarnya karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Tiap Junjung kami terima. Yang mudah-mudahan dengan Tiap Junjung kami mensyukuri nikmat-nikmat yang Tiap Junjung kami telah terima niki. Senantiasa nikmat-nikmat itu terus-menerus dicurahkan kepada Tiap Junjung kami Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang kecil yang dapat kita syukuri diubah menjadi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah menjadi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang besar yang telah kita terima mudah-mudahan senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you, Mas. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dari baju dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana bekat perjuangan beliau yang dukung sami alhamdulillah tenang, damai, senang, bahagia berada di bawah bendera Islam yaitu tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang insyaallah dengan Tiap Junjung kami berada di bawah bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selaku Tiap Junjung kami pasti dan pasti akan menjadi penghuni surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Kakanda, Al-Mukarram Kakanda Ustaz Haji Muhammad Umar Nawawi yang Tiap muliakan, dan jemaah laki bini yang saya hormati juga. Sebelum Tiap Junjung kami mulai sesi pertanyaan ini marah biasa ini tawakkal hadihan suratul fatihah terutama sekali untuk kedua orang tua Tiap Junjung kami, guru-guru Tiap Junjung kami, dan Tiap Junjung kami semua mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berlimpah ruah, umur yang panjang serta barokah, dan diambil ditutup akhir hayatnya oleh Allah dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang telah meninggal dunia daripada mereka-mereka yang telah kita sebut niatkan tadi, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di sisinya. Kubur-kubur mereka dijadikan taman daripada taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil ibadah wabil khusus majlis taklim Tiap Junjung kami sakangkin Tiap Junjung kami selenggarakan iki ada dicarta ngele endah bau dari isi mereka-mereka semua dari kerabat handai tolak ibu bapak Tiap Junjung kami, guru-guru Tiap Junjung kami serapu dirut. Amin ya rabbal alamin bi asrarul fatihah. Alhamdulillah. Iya dan ada yang masain masalah masakin. Sholawat lagi nama Allah yang bermaksud ada yang Allahumma. Dan kita niatkan untuk keluarga semacam jari Tiap Junjung kami yang dah baik saya tersebut pasangan maupun dia tersebut samuk tawang si dewe pribadi maupun santik tawang sajalan muli maupun sajalan yudu sanyatu maupun santik nyatu sakodek maupun sabelik sasengaja maupun tanpa disengaja baik berupa material durbandu maupun tenaga dan demikian juga doa serta pendapat gagasan yang telah menyumbangkan semua-semua itu kepada pondok pesantren Tiap Junjung kami.
Mudah-mudahan amal ibadah, amal jariah mereka selaku baru sebut-sebut ini tiga kebalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bi asrori Fatihah. Alhamdulillah nasyhadu an la ilaha illallah. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Allah yang nama Allah yang maha mengetahui maha. Dan salam takzim buat kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sudais yang dimana pada hari ini tidak dapat mengisi pengajian tiap logom suami. Karena tiba-tiba beliau mendadak nelpon dia entah ayahanda beliau masuk rumah sakit operasi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ke atas Allah. Mudah-mudahan beliau salam beliau dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adulah ada tijar bapak beliau kesabaran sisi Allah SWT dan bapak sama si Sungka operasi di rumah sakit ini tidak ada maka sembuh diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala bi asrori Fatihah. Namun insyaallah pengajian tiap minggu kami akan diisi oleh Akhinal Kiram Tuan Guru Abdul Hafiz Sebingi atau bertujai win oleh di Mekah mungkin mau parokah insyaallah. Beliau menuntut di Mekah Al-Mukarramah selama 9 tahun kurang lebih siwak laut dan ngaji di Mekah beliau ini tamat barang kejadian balik ke Bromo dan cukup isi 6 tahun beliau balik ke Bromo 10 tahun masih ngaji dan alhamdulillah kemarin beliau pulang. Insyaallah makin ya isi pengajian tiap guru sami setelah sesi pertanyaan. Mudah-mudahan sehat walafiat punya kesempatan beliau akan hadir. Bahasa beliau ini. Terakhir jemaah sekalian untuk seorang hamba Allah yang paling besar jasanya di tiap guru sami serta pelingin ini yaitu Papu Tia, Papu Mamuk maupun Papu Nina. Demikian juga ayahanda tercinta Haji Muhammad Salim Al-Makfurullah Muhammad Salim lagi. Mereka juga ibunda kami tercinta bersama keluarga selaku hidup sesampun meninggal dunia maupun masih hidup. Mudah-mudahan sama masih hidup tijan keselamatan dunia sesampun meninggal dunia tijan keselamatan akhirat dan selaku hidup tijan keselamatan dunia dan akhirat bila surah Fatihah. Allahumma akhirat kiram yang kita muliakan dan dirahmati Allah SWT. Bapak-bapak pecinta majlis syurga, majlis ta'lim, taman dari dalam syurga, ibu-ibu yang kita muliakan juga selaku yang belum sami yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi untuk yang belum sami hadis terus-menerus semangat mengaji ini supaya waktu dia majlis semarak niki watadah arah supaya teruna supaya teruna niki nyikelalong seceramah Rasulullah SAW nyampian pengajian nyampian dakwah Islamiyah mau datang supaya teruna dia teruna niki langsung melinggih pas persis lurus kancil hadapan baginda Rasulullah SAW mengkembi lalu Rasulullah SAW pihak penang penentang muat jaga suku luar isi menggah padahal pemuda ini sangat ikhlas sangat antusias melinggih oleh hadapan Rasulullah SAW untuk datang pirangan penyampaian pengajian sampaian sebagai Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW berubah total raut wajah biar penang penentang memuat jaga suku luar isi merang ya begigit sampai terhentak-terhentak langsung langsung mentelah Rasulullah mengaji menyampaikan dakwah momon seminar doang pemuda niki sambil para bahasa kasar melar niki tapi bahasa halus melar niki ngelang ngelang niki Rasulullah piak
menggigit terus. Waalaikumsalam. Niki lumbar. Nah, di Mirwahara jadi telu 4 menit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sambil sermina niki mun lanjutan pengajian. Terus sambil terhentak-hentak ya, tersentak-sentak suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Ini langsung suara senyapian. Amin. Sampai nggih, begigit-gigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengajian niki, lagu mau lanjutan. Konten cerita niki demi selesai pengajian ya. Demi selesai pengajian Rasulullah nggih mun tumbi lalu senyum terus sambil menghadap pemuda niki. Senyum doa Rasulullah sallallahu andang pemuda niki. Nggih. Dan demi wah pada bubar. Mau demi bubar sahabat-sahabat sebagian. Sandoean bubar mau sebagian meruk. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kembi gawin pas sampai pemuda satu baru mau duduk di hadapan tunggu ya Rasulullah, mengkembi lalu berubah langsung nguin mua. Biar penang penentang yang itu suku luar kending sangke. Nggih, suku luar biar penang ngumpul-ngumpul mementelah maji. Marah kemudian dengar sangat merik. Nabi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tentu merik," bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mau nabi dadah dengan datang ngaji temerik di mana tutup cerita ini ya tentu mau merik mana nabi surah salam santar tak merik ya gaya begigit ya gaya melor ya gaya biar benang mua isi merik mana nabi surah salam ya nyikin baru datang sehingga kembe datang-datang pungkuk dusa marak 15 kali beli Jabal Uhud ya menjauh dusa elek majelis pengajian ya. Lungur sami alhamdulillah sasampun gawe haji mun bika nanaran Jabal Uhud. Nggih, lamun lungur sami sandema ya nggih ya katurin bae saseke Gunung Uhud niki doang. Aro namara 12 kali musala niki kepelik. Opilo Gunung Uhud niki. Mun nabi kemane 13 kali beli Gunung Uhud mun pungguk dusa jeung majelis seni mari nabi. Ye gawe merang lalu baru. Lalu bahasa sahabat, kenapa di akhir-akhirnya engkau tersenyum terus memandang kepada pemuda itu? Kata sahabat, Nabi jawab Rasulullah SAW, isi bahagia lalu, isi senang lalu, sehingga sak terkabarin isi Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar suara Jibril, entan kuse bandel pemuda sak telulas kali gunung mohon kebelin barumu, tampuna lantaran hadir ilik majlis pengajian. Subhanallah ya Allah. Mau iya muk senang lalu, iya muk senyum mari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apa lagi tiap nunggu sami bilang minggu hadir ilik majelis pengajian. Insyaallah sebesar-besar dosa, seloyak-loyak dosa, lamu tui jati ikhlas karena Allah hadir ilik majelis dakwah pengajian tiap nunggu sami niki. Kuasa Allah yang teteh dosa bana. Baik dosa seberhubungan kaca Allah langsung maupun insyaallah dosa bandar kancil sesama manusia. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, mudah-mudahan nggih. Dan iki sebagai motivasi untuk tiap lunggung sami kapiran hadir di majelis pengajian tiap lunggung sami. Akhirnya kiram yang dimuliakan bapak-bapak ibu-ibu majelis pecinta taman dari ketemu surga oleh Allah SWT yang dimuliakan dan mudah-mudahan terahmati oleh Allah SWT. Baiklah berikutnya tiap lunggung sami mulai menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Okay. Pertanyaan yang belum tiap jawab namun tiap permaluman. Okay. Isi doi. Okay. Karin sekat 6 pertanyaan yang ingin dimantik jawab. Jadi kadang-kadang datang baru niki ini judul ini murid tau. Okay. Aniki jadi makluman aniki ruin keadaan. Okay. Jadi niki pertanyaan sangat penting niki. Ini sebuah hamba Allah SWT yang tidak mau diketahui namanya okay. Dan mudah-mudahan yang bertanya ini jelas yang mau pahala ini selalu jamaah sahadir sepaham mengenai masalah sama pertanyaan ini insyaAllah ia kemulia okay. Nah, jadi yang belum kumsami kan gara-gara pertanyaannya selalu yang belum kumsami selalu
Elek bahalil panah tiap rengkum sami mau neh endah neh sebab kedua. Ia kemuliaan dengan berkedua. Nabi pertanyaan niki nurasa niki berembe nabi perbedaan antara mani wadi daik mazi. Eh, perbedaan antara mani wadi daik mazi. Niki penting niki tu beda. Eh. Jadi apa perbedaan antara mani wadi dan mazi? Lamun mani dari segi hukum suci dan najis niki perselisihan ulama. Lamun madhab yang hukum sami Imam Syafi'i mengatakan mani itu hukumnya suci. Saya anggapi ya asal manusia, eh? Manusia suci. Takkan tahu kafir masih tetap hukuman suci akidah keyakinan dia najis. Jadi dengan seasal manusia maka hukum mani niki hukum suci. Eh, berbeda hukum mengkelan air mani kangon isuci. Berbeda hukum menjauh air mani niki semaya sah isuci. Ini menurut madhab yang hukum sami Imam Mana Asy-Syafi'i dari segi hukum. Terus dari segi hukum lamun sogol. Eh, lamun sogol air mani niki tiap hukum sami haram hukum baca Quran, haram hukum sembahyang, haram hukum tegal Quran, haram hukum taik masjid. Eh, masih lebih endah taharaman sebelum tiap hukum sami mandi. Iya, saya terkena mandi belik. Eh, atau mandi junub. Nah, niki dari segi hukum anu. Mau terus ciri-ciri berbe. Ia perbedaan terus makin ditotowikan. Tapi perbedaan antara mani, wadi, dan mandi, wadi. Lamun mani niki, lamun kering. Marah ambun telok, ambun. Temuan yang telok, ambun ngeruh. Ambun deh, lamun basah, ambun telok, ambun. Ia ngeruh-ngeruh. Lalu lamun kering, marah ambun, adonan tepung, ambun. Sendiman tercampur si gunung, si wangi-wangi niki. Persis marah ampun adonan tepung yangur. Mau lamun sogol sperma niki manusia sasogol sperma niki atau air mani niki antara dunia kecil langit tau. Iyo ciri-ciri. Nenya sogol sperma niki lamun dek terasaan ladatun indah huru jihar kasih mama indah huru jihi pasti merasakan kenikmatan kesenangan. Eh, kenikian sukul air mani baru itu dinamakan air mani. Dari segi warna, eh, ia kental marah ruang koe bahasa kasar. Iru, eh, atau ada nak irus, kalau irus sawah putih, arom sampai hijau niki. Iru warna air mani. Niki satu paranan air mani. Lalu yang kedua air wadi. Eh. Air wadi niki jangan dari segi hukum hukum menajis. Nggih. Lamun kena pakaian den kanggo tekanu sembahyang pakaian niki den sah sembahyang. Nggih. Terus lamun sogol dari segi hukum menendah den wajib mandi isi. Nggih. Dari segi hukum den wajib mandi lagu najis. Terus dari segi warna ciri-ciri berbeda warna marah warna air susu atau air peras. Terus lain kental persis marah air peras. Lain kental lamun wadi. Jadi dari segi hukum hukum menajis. Dari segi hukum sakitnya lain wajib mandi namun sukul. Terus dari segi ciri-ciri atau warna niki ruwen niki warna marah ruwen air peras. Dan bentuk lain tapi ada lain kental lain nyelah aku persis marah air peras. Terus lamun sukul ada dua sebab. Ini karena seseorang itu taek hasrat atau nafsu arak lagu ini sama arak nafsu sampai sukul air mani. Maaf niki ditahu ya di marah niki tata anuan namun tak saru-saru lalu anu lalu ini jelas susah tau hukum marah niki. Jadi ini arak taek nafsu lagu ini marah ketinggal nafsu sampai dengan sukul air mani. Aimanu lamun wadi. Atau kadang-kadang ini isi lelah begawean. Dan biasanya air wadi itu keluar ya tak sugul air penek. Ya tiat penek niki mau potek niki sugul marah warnai beras. Ya wadi itu sama hukumnya dengan kencing. Nak Yesus. Dan terakhir adalah air madi. Lamun air madi dari segi hukum nggih
pada marak ai penek najis masih. Waalaikumsalam. Dari segi hukum wajibkah atau tidak kita mandi? Tidak. Dek wajib mandi di sini. Dari segi cara sukul dia, nggih. Sukul dia karena arah hasrat tengah sukul tengah. Tae nafsu. Ini sukul mandi niki karena lelah. Lamun mandi baru jak ini karena lelah bukan nafsu. Lamun mandi jak karena memang terjadi nafsu lalu nenten nafsu marah setinggi nafsu dengan dia sukul mandi. Dari segi warna berbiru marah ruwet naik ledang gue, naik lekuk bersih lagu, nggih. Dari segi bentuk zat niki ia cair, tapi rasa ia kental marah minyak, nggih. Persis malah warna marah minyak. Ia nyeleh marah air, terus entah kental niki nyala marah minyak niki wadi. Niki jawaban oleh pertanyaan apa perbedaan antara mani, wadi dan masih jelas niki jamaah sekalian? Nggih, alhamdulillah. Selanjutnya, niki pertanyaan dari hamba Allah yang berasal dari Ledang Bat. Ledang Bat niki. Di bahasa niki dari hamba Allah berasal dari Ledang Bat. Tapi bahasa niki apa hukumnya bermusafahah setelah selesai sholat lima waktu? Jadi darah subuh dengan niki curhat ya. Bid'ah hukum, sesak hukum, haram hukum dengan bersalam selesai sembahyang lima waktu. Nah, mau cara dengan bersalam niki lain, lamun milik Lombok Barat, pemak sembahyang niki biasa demen selesai sembahyang, assalamualaikum, bersalam kiri kanan. Lamun tiang tunggung sami selesai zikir wirid dan bersalam, ye? Sambil baca salawat. Inti berbih hukum menpukul selesai sembahyang salamkah atau selesai wiridkah oleh salam selesai sembahyang. Apakah termasuk pegawaian bid'ah haram, sesat atau bagaimana? Bahasa ulama ini suku kitab aran mausu'ah. Kitab niki aran kitab al-mausu'ah. Ada dua juzul doa. Nabi bahasa nike itu adalah termasuk ada dasarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini berarti sebagian dengar. Mun kena bid'ah berarti di mandai tau. Maksudan arah kita makin kita al-mausu'ah. Nggih, al-yusufiyah. Nggih, karangan Imam Yusuf Ipasengah. Nggih. Ele mukdi sisip niki beliau Ali Maghribi. Syekh Yusuf niki. Jadi dalam kitab niki al-mausu'ah, jadi kitab niki tas bahas salah pula yang masalah bidah-bidah, satu kena bidah isi dengan semangkin baru tahu ngaji sekecil-kecil masalah selaku haram, selaku milik tersedak, selaku milik terpengkah, selaku milik terubah, selaku milik terbatalah. Mengkupah isi beliau ilai suku kitab aran mausu'ah, yeah? Fi masa ilai bidah, mungkin sisip niki kiara kitab niki. Nabi bahasa bermusafah atau bersalam selesai sembahyang lima waktu niki bukan bid'ah, bukan haram, tapi hukumnya boleh dan dapat pahala orang yang melakukannya. Arah dasar matone, arah dasar. Tapi bahasa ulama ilmu kitab niki lae. Sopo sahabat dan bukan sopo sahabat, banyak sahabat. Demen selesai bersalam melihat kanjeng Rasulullah sallam, ini bahasa sahabat bercerita. Demi selesai sembah salam semuanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa sahabat ini mukpadi jorat iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukpadi jorat iman Rasulullah Sallam atau gading Rasulullah Sallam mau kembali lalu gading Rasulullah Sallam ia lembut marak kapas ia dingin marak kulkas ibasul subhanallah lazim ia dingin marak kulkas wayu marak es lembut sehingga rasa panas, rasa haus, rasa dahaga, rasa letih, penat yang kami rasakan bila lantaran bersalam kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai sholat saya langsung mau langsung jorat gali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau idap iman sampai disebut idap iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembut marak kapas, daya dingin marak air sara ilik kulkas, air es pasal. Ini dalil yang kuat menyatakan atau menguatkan dalil yang hukum sami menjadi dalil yang hukum sami boleh yang hukum sami bersalam-salam selesai semua semuanya.
Lalu kejadiannya itu apakah disanggah oleh Rasulullah SAW tersini yang temenggas Nabi Intan sampai salam sampai sembahyang? Tidak. Selaku melawan bersalam Rasulullah SAW. Rasulullah tidak melarang dan tidak menganjurkan. Itu juga termasuk hadis yang tergolong dalam hadis yang bentuknya hadis takriri. Jadi ini hadis sedikit. Angin zaman manggil dengan hadis-hadis ini lagu mengketua dan hadis kadang-kadang dan pahaman hadis. Apa arah hadis lo hadis wah ini. Dan tahu dengan hadis. Padahal saran hadis niki setiap kesandaran menuju Rasulullah SAW baik berupa suara, perkataan ataupun perbuatan atau penetapan menangan Rasulullah SAW ketika serminan sahabat gawe subuh pegawaian nentan dan manggah, nentan ganjuran itu juga bisa menjadi dalil menjadi hadis yang menunggung sahabat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang semisal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul oleh sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini jawaban ini masalah hukum pesalam selesai sembahyang. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum sholat sunnah qobliyah Jum'ah? Niki juga pernah saya temukan. Ini sebuah masjid yang berjumah niki narak dengan sembahyang niki sembahyang berjumah sembahyang sunnah qobliyah Jum'ah. Ini sebuah masjid niki kemudian mesak-mesak nganjang nyongkik mesak nganjang ini masjid niki nek sembahyang muktawa, oh berarti ini termasuk dengan sebidahan sembahyang sunat qobliyah Jum'ah. Yunangan. Karena saya tahu mereka seperti itu keyakinannya, mukromuk sembahyang sunat Jum'ah. Mula biasa sembahyang sunat Jum'ah, pira rekaat qobliyah, dua rekaat. Mengupah perkaat dan sembahyang. Ada yang mulai tegur, balik yunangan. Ternyata selesai sholat, betul. Tertempuh yang menyuk subuh balik waktu petukul masih di manjung Mekah lah ya mungkin sembahyang sunnah dia yang ditanya si burung kalau dia jawab ini kan hadis dengan dalil dia yang ditanya si burung mau yakin burung itu lebih halim dan terpada ini dia yakin lah pada marah terpada tapi di sembahyang sunnah kau dia yang dapat aja si guru mau yakini guru berikin lebih pintar baru dia kalau yang di sembahyang sunnah kau dia aku yakin guru lebih pintar. Iya dari sembahyang sunat kubli, kubli. Iya haram pegawaian kecil. Aku jagawen, aku taik te jagawen te. Iya dijawab. Padahal dari suku kitab satu para dan kolmonti umayyah. Ini juzuk kedua. Tersebut isi ulama satu para dan al umayyah. Kitab para kolmonti syarah daripada Minhajul Talibin. Nabi bahasa ni ke sembahyang sunat qobliyah Jum'ah seyogianya sepantasnya dikerjakan sama seperti sembahyang sunat qobliyah Zuhur. Jadi sembahyang sunat qobliyah Zuhur sunat mu'akkad dan 2 rekaat. Sunat ghair mu'akkad 4 rekaat. Ya seharusnya tata sembahyang sunat qobliyah Jum'ah pas 4 rekaat. Malik memakin dari 2 rekaat masukun haraman. Nih. Lagu ingat kisi pasang supo guru ya pasangnya seh Imam selesai sama Seh Mustafa Al-Maghrabi ini Maghrabi beliau ini kisi pasang ciri-ciri dengan sekecil ilmu dan becak penyalahan pasang ia ciri-ciri dengan sekedi ilmu pasang ibarat tukang enggak tahu tentang pasang misalnya kisi rap sekecil bentuk enggak tahu pihak lalu dia paham cara dengan pihak ram satu telu model jelas dipindai model selainnya yang selalu salah dengar salah dan pihak dia padahal model bentukan atau pembuatan ram ini loe lagu lamun dengan penter relik pembentukan ram atau pihak ram semacam model ini jelas menurut awadun kan karena oh memang yang jenis kelas seni dia oh ini kelas seni oh ini kelas seni ini adalah contoh umpama bahasa beliau lain nah paling bagus mungkin menghidupkan dalil dasar yang dia hidupkan itu mewadun selanjutnya pertanyaan terakhir dari jamaah ledang bat ini Nabi hukum dengan itu ialah dengan semeninggal dunia nelu pertama jeluh pertama jeluh ketiga lagu menyebut niki jeluh-jeluh sah belik-belik niki itu jeluh ketelu malam ketelu malam ke pitu malam kesi kesiwa Nabi hukum dengan itu
Elek dengan sah mati. Bahasa ulama elek syukur kita arah Matalibul Aliyah. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nika tersebut siogianya bahasa sepantasnya bagi keluarga sama sirup terpilih di si keluarga meninggal dunia elek malam kupitu neno luwe-luwe dan bersedekah bahasa no mun khususah elek malam kupitu nyocok ke pangeran-pangeran tanda tu dapat saya dilayak niki mun malam pitu di tahun di rumah mana-mana bebe di tahun di benasi kaput lagu lama malam ke enam ke lima ke empat kadang-kadang kata narah peso kerupuk doang tae lagu lama malam ke pitu jangan bebe tae ngin mau lama-lama pesilat yang lemak lah jadi di korkak bebe kita mau lalu di sini bebe. Nah jadi kan bahasa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh subuh kita penaran Matalibul Aliyah Nabi bahasa siogianya sepantasnya bagi keluarga setepilin meninggal dunia ini malam kepitu nika ini malam kepitu niki loe-loe tan bersedekah bahasa sehingga kembali fa'innal mayitu fi laylatih sebah yuftanul asyadu min laylatih ula min laylatih qadimah. Karena mayit ele malam kepitu niki lebih dahsyat paling menghadapi daripada malam-malam sah lain nah. Oleh sebab niki temanika isi Rasulullah yang loyan tata bantu isi baca Quran, isi zikir, isi yasinah, isi tasbih tahmid, demikian juga i sodak sodako. Ye kawin dengan tua niki pangeran-pangeran koroka kebembek malam kepitu untuk keluarga sah meninggal dunia. Ya, tan undang tuan guru. Sebenar paling solah dari malam pertama. Ndara salah. Cuma lebih-lebih ini malam-malam sagan ganjil. Iya maksudnya. Ndara masalah nanti dari malam pertama jika tutup terkodak. Okay. Pertanyaan berikutnya. Niki jangan sebut dari niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarji. Penasaran bagaimana hukumnya suatu masalah yaitu tiang janda sokot tanah bangkat dengan sejumlah uang. Tapi setelah saya menebus, si penanggap mau minta ditebus dengan padi karena harga padi cukup mahal. Padahal kami tak ada perjanjian. Tapi sebaliknya, kalau ada perjanjian, apakah boleh atau tidak? Lamun tuah berjanji atau lamun dinarap perjanjian yang kadu ada di hukum ini. Ini kadang-kadang kita separuh di tuah berjanji ya tanpa anu kena dengar, paksa dengar, ini salah. Lamun sesuatu akad di tuah harap janji ini, maka yang kita gunakan adalah adat istiadat. Maksud adat istiadat. Apakah lamun nanggap bangkit ini dan tunggung sami pari terbetulan atau kepeh? Kepe biasa, ya ada. Nekuah terbetulah ketemu sisi pari beras. Tangah. Anda yang arah, mau narah perjanji? Perjanjian. Mau mangkin di muah, perjanji dengar. Mau selung-selung pas, dan nebus, nekia ketemu sisi kepe. Saya ingat aku, nek butuh kepe. Lagu belian ke Gabah. Beda repot dan dengar. Meskipun yang terbelian ke Gabah, marah nilai kepe. Saya izin yang ada. Lagu pegawaian, saya lalu beli ini dengan susah. Nggih. Kunem segede mantan ada nang beli bagi mun ngelindeng ada nak 5 ton bisa. Macan nak mau 5 ton pegawaian. Nggih. Anu semurah-murah apa macan nak berkaan macan nak menemani. Bisa, nggih. Jadi lamun itu apa janji yang ganggu. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Waktu mudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimin mudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pegerenok sahabat ya. Mun tado onas udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onas sesak kemu, onas serau niki mun pada tado. Mun enam. Pagi si sahabat, mun enam. Ndek serau kana aku mun enam. Onas udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jadi dasar hukum ini sama sebut niki tetap usulan. Demen wah enam enam mun niki mun menangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demen besok naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun tado, mun pada enam. Si sahabat. Demen selesai udu mau memanggil Rasulullah besah apa bahasa apa kali menuntang loyang baru menabi lalu sahabat yakin Rasulullah tidak akan menggah lamun nang mulia menggah lamun nang mulia sini baru dia sini
Nggih, lagu arah maksud kan Rasulullah mangkin ieu hati sahabat. Yang demi menuntang pegawaian para sahabat. Ona satu mumuh mempadenam. Ona satu sahabat mempadenam. Ona satu bisunaik mempadenam. Kami menuntang pasal Rasulullah. Tapi jawaban sahabat, ya Rasulullah, itu saya lakukan. Kami lakukan semua itu karena saya sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada engkau Rasulnya. Ya maksud, sahabat aku jawab. Tui jati kisikangan Rasulullah. Isi menit lalu kadin awak bersyukur kaji awak memilih dunia sampai akhirat. Karena saya yakin badanku mustahil tak tersentuh si neraka. Maka insya Allah, lamun awak bersyukur kaji awak dia ini lalu dia tahu dia neraka lain belum dia surga dek ya apa bahasa. Oh bagus bagus bahasa Nabi itu. Kena wah kena. Lagu meni kena bahasa Nabi. Lamun tentu cinta jok aku dan cukup isi mabuk dia dan enam onas saya bisa naik bahasa Nabi. Lagu lamun tentu cinta jok aku jaga telu macam perkara bahasa Nabi. Berumbe lamun berdua akak sekian salah sekian lamun berdua masalah kancah dengan dendek miak-miak ilik luar akak. No, ni bahasa Nabi. Dendek onem A lemak dendek miak terbayang atau keselesaian lagi unin B. Saya jadi masalah lu yang ini, papa sepia tertua, mama ini bakar di semalam Nabi. Lalu papa saya sepia jalan, ya setuju selaku. Diminta jari mau ngerutung. Ini ya seperti bakar cana-cana uni. Aku lalu, wih jadi lu harap perjanjian ya. Karena lalu kesemenan sedih balai kerja. Siap aku bakar tanah, bisa semeter, terbaik, kira meter, kira uni. Di luar, anggap sila baik-baik saya enak. Aku masih melek beramal, ini. Jika dia terpihak terdoa. Mau diminuah jari, pedas-pedas satu tanah. Saya suruh pihak terdoa. Lama nak pihak-pihak meninta, jangan dikmini aku. Harus nak tembok aku ini dulu. Nah inilah yang kena dengan Malik Nabi SAW. Dan ia ciri-ciri segera yang enam onas besok naik pasal Nabi. Lagu lama pada berjanji, lama pada arah akal sesuai yang akan cetam sawah berjanji. Dendek piwal oleh janji, dendek piwal oleh akal kan Nabi SAW. Lama dendua berjanji kena tertembus si pare, dendek tutup dengan si pare, haram hukum dosa. Lagu lama berjanji jangan ada masalah dan jalankan sesuai dengan berjanji, berjanji ini masalah. Yang tanggap, yang nebus, isi pari lama pada ridu, pada milih, pada arah perjanjian, tidak ada masalah. Lagu lama di arah perjanjian, mendengar saya nebus, dan milih, yaitu bermasalah. Niki jawaban ini pertanyaan saya baru. Kanggut-kanggut, tapi saya tanggap, bangkat ini kanggut-kanggut. Edgar Lepe, Edgar Nebaulo. Pertanyaan berikutnya. Dari seorang hamba Allah yang tak mau diketahui namanya. Nabi bahasa, merasa manakah yang lebih besar pahalanya bagi orang yang sakit antara berobat atau sabar anti Allah Ta'ala yang telah penyakit. Nah, hebat ini. Bagus pertanyaan lagi. Mbe belian pahala menuju dengan saya sakit. Yang lumbar atau suntik, yang rumah sakit, yang polindes, yang pustu, yang paume, yang bogol berwak atau merdu. Mau antara yang momot mencu pada aduh lebih beli apa halu bahasa ulama Malik Nabi SAW bahasa ulama bilu arah di perincian arah tafsilan yang pertama bahasa ulama lamun dengan sakit nike tahun sabar menahan sakit ndek nak ngerumun ndek nak dimin sakit ndek nak sembahyang ndek nak dimin sakit mau sulap buah hari yang sifat daulah. Jah belian pahala dendek berwak adik enwah menangan sakit baik nika mati nek lamun tahu sah sabar nek sah kedua bahasa ulama nek belian lamun syarat sah kedua oleh belian pahala dan lapirat dendek berwak serta dendek terbengkali keluarga anak jari sinana makin dia tahu sahabat sahabat nanti nenek lagu anak jari geru belum nanti bangga nanti tak buka wia kan bisa mau jari sudagar mau sejelur dua nanti buka mau apa nanti malu sini nyetor berdua yang terdam sejelur nanti syukur mau apa sih menyetor kebang
mau napi ini mati si biji jari dengar enggak jadi bangkat niki dam misal enggak jadi dam bangkat dacin misal nggih jadi suragar jadi apa ya mau nemu masalah niki ya boleh apa halun berwak daripada dia ngomot anti baiknya di sisi Allah ya semua namun narak ya terbengkalai lantaran ini ya sakit. Nah saya kedua bahasa ulama lamun nanti tahu sabar nggih lamun dia tahu sabar dengan senuh nggih ya nyempate atau maratut yang sabar nggih ya nabi ada yang terbengkalai keluarga ya belian pahala dan berwah nih belian pahala dan ya momo niki jawaban ulama sah kedua niki sesuai sabda Malik Rasulullah SAW. Nabi Malik Nabi Rasulullah SAW pada suatu ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan kanci berapa sahabat mau ilik jalan Rasulullah pedaik kanci supuk lulun kelor okay? Supuk lulun kelor niki yalwek bewe yipolak bewe mau jelas munwah polak bewe kelor niki geru no daun niki layu gaut laun yipisah kanci lulun mun demak lulun kelor sak atau biwin kelor sak polah niki sawah kuning daun niki mun manik Rasulullah SAW be sahabat ni anda bahasa Nabi mun pada berhadapan sahabat Rasulullah SAW mun gerik lulun kelor sak geru niki mun gerik di Rasulullah SAW kira-kira Nabi yang terjadi bih daun niki rorok kan jelas geru wah kuning rorok daun kelor niki lalu Rasulullah bersabda pemanik aneh, saya paham kena sebaru nu manik nanti. Nidah Rasulullah Nabi maksud mau kita gerik-gerik nu kelor baik mau Nabi kena. Siapa? Darah tahu. Rasulullah menjawab, ini saya lakukan seperti ini, permisalan seperti ini, suatu misal. Marantan rorok daun kelor seni, begerapa daun kelor seni merantan pecat geri daun kelor begerapa seni mandabi iya tang pecat lalu dusa bande dan dua dengar mbe saya dua dengar no saya pertama dengan sakitnya sakit mau tahu sabar saya kedua dengan saya kena berbolak balik ujuk majlis taklim serta masjid menuntut ilmu dan melaksanakan sholat berjamaah pecat marah daun kelor sebalu orang iya tanpa sebandar telah lama rajin hadir di majlis pengajian dan hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sabar lama serung sungkan dan lama nyempat-nyempat jadi nak gugur busur ini yang sakit mau busur ini atau gugur pertanyaan berikutnya ini masih mindah saya jadi ini Nabi bahasa ini apa hukum merantau juk sopok negara sak mayoritas negara seno beragama kafir atau non muslim sehingga untuk melakukan ibadah sholat jumat sangat sulit atau bisa dikatakan dia tidak tahu sembahyang berarti hukum bagus pertanyaan ini hukum mau kepe doang menjual gitu menjual supaya cuma isi sejuta pilih nombok dia mau sejuta sebulan lagu ilik Korea mau sejuta sebulan meskipun cuma telah payu berdatar yuk Korea misah berjumah jangan lemak berjumah itu musafir tarana ni saya kenya musafir dan kelamun kau datang ketuk lewat ilik 4 jelo mungkin marah berdusa bandoros berjumah berdusa bandoros dia puasa ini lebih tujuh tahun ke Malaysia tetap parang diri musafir nih semain dan ini sugi dengan jumlah Malaysia dan sukaru lamun namun entah nih lamun namun entah lamun hati penuh jauh sugi-sugi berkah biji jari sama koyaan kelelahan ini jadi yang berembe hukum musafir ojok soko negara sandi tahu yang gawe sembahyang salah jadi negara semua sehingga darat dengan sembahyang maka jawaban ulama haram telah lamun yakin dia tak tahu ibadah ini tahu saya tumbar yang hukum sami musafir ini ningganggu musafir jukdu lamun yakin tak dia tahu yang sembahyang salah sehingga tapi layak ini zaman Bani Israel zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ya arab suku pemuda ya
mulut gagah tutu wah gagah laik seniman dan terubah sallallahu ta'ala maka-maka andai tinggi isi Nabi Musa wah jari bawi sama ya bahasa kasar bawi jari nge? Lalu nge? Tumben kita bawi meniru bahasa Nabi Allah Musa nge? Dalil pertama dari Al-Quran Allahumma nek wala tulku bi aidikum ila tahlukah dendek pada sawut diri unjuk kebinasaan kan yang binasa jari lagi dendek pada campakan jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan et sholah yang jari lamun roi kepeng lagu dit sembahyang. Nah dalil saya cepat cerita ini zaman Bani Israel zaman Nabi Musa salai ada suku panjang Allah Ta'ala ini malah terdiang sabaru gagah gantang luar biasa lagu demikian si Nabi Allah Musa lagu ini penasaran Nabi Allah Musa tu men kita bawi semeniruan ke sholah naik menurut ke doang bahasa Nabi Musa tu lumbar Nabi Musa menurut tu lumbar Nabi Musa menurut mau yang mulus sholah bawi ini lagu saran bawi sesolah-solah menajis bawi waharam ya. Akhir karena penasarannya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam beliau matur juk Allah ta'ala munas karena beliau langsung mampu berkomunikasi kan ya Allah bahasa nunasan diktam Tuhan gaji mandi barak biasa bawi seni menunasan ya Allah lamun mula asal lenindik bawi anda narasa kenapa manusia itu Nabi Nabi Musa tunas ada bicara rubah rubah apa asal bentuk ini saran bau seni sehingga menurut terbuang Nabi Allah Musa lalu Allah memanik dengan izin Allah dengan kudrat kudrat Allah kun jari kun faya jari berubah mon berubah jari terbunuh segagah ganteng marah tertiang cerita sone luar biasa segagah ganteng ini untuk tidur kemelas Nabi Allah Musa Masya Allah, Subhanallah. Lalu Nabi Musa Malik matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, memenirun ke gandang, ke gagah, ke bersih, ke solan, ke mones, ke potek mulus, yang kembe ya, rubah jadi bawi. Apa dosa yang kembe? Lalu Allah memanik, kepen dua mangan, banian, petelang sembahyang. Menjual agama isi dunia. Inilah lah. Mau kebin kepe satu mau sejeluk milih si juta mau petelang sembahyang kita bersyukur mau petelang kepe mau berubah jadi bawi itu kata Allah anak moye jadi dalil yang bani berani mengatakan haram hukum tiap musafir ujuk suku dusun dasar negeri lamun tadi tahu yang gawe sembah salah ujuk disidak Allah mau yakin kalau tidak lamun tadi yakin harap tetap cuma tetap sembahyang tidak ada masalah. Ya, ya, dalil saya baru lagi. Pertanyaan berikutnya. Akhirul kiram yang sama-sama kita muliakan, jamaah yang kita muliakan. Pertanyaan berikutnya. Ini masalah hadis dari suku hamba Allah yang tak mau diketahui namanya. Masalah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia nanti pasti masuk surga. Tentu. Yang dipercayai jadi kafir. Tentu. Saya mati, nek selama disyukurkan Allah, dia pasti masuk surga. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah jarak orang yang mati itu masuk surga dengan orang yang banyak amal. Arah dengan sekedar rendah sekutukan Allah. Mengucapkan kalimat syahadatul la ilaha illallah Rasulullah Islam doang lagu din sembahyang salat bisa. Ya balik maksud niki. Mati pasti natamu surga. Kanji dengan sah ben bersyahadat ben gawe perintah Allah. Berbicara jelas sama tarik yang jarak niki janda. Maramalik Rasulullah arak dengan yang tamu surga seno setelah tersiksa 3000 tahun di neraka. Yang tamu surga lagu tersiksa selama 3000 tahun. Arak dengan yang tamu surga tersiksa 2000 tahun. Arak tersiksa 1000 tahun. Arak tersiksa 500 tahun dan seterusnya sesuai wundu sebanda.
lamun dengan non ya tamu surga iya oleh tamu surga nah arah dengan sanden cari-cari tersiksa cuma terus dulu terus dulu berpirun dusa bandar dimin ke monyar pun pada WA tamu surga iya saya tamu surga ini dengan isa setelah diisa lamun baru lagi jalan dengan tamu surga setelah dihisap dan diadab sebaru lagi diminta hisap-hisap mulai andusen gajah pahala mendusen penuh ganti 3000 tahun tersiksa tersika tepupuk tata terperampek baru tamu surga arah dengan sah tamu surga langsung bergoyri hisap minta azab-azab minta hisap-hisap teketuan-tuan nanti bermain model yaitu sebab musabab ia luit amal perbuatan sasolah jawaban nanti ditahu yang pastian 100 tahun atau 20 tahun tergantung lamun dengan seluihan amalan jelas yang diluar tamu surga daripada dengan sejadian amal lamun dengan seluihan amalan lengit daripada amalan ampir lamun dengan seluihan amalan lengit maka jelas murian monean yang momot ilin terakhir ini jawaban dan insyaallah ini sebagai pertanyaan terakhir jadi mudah-mudahan nanti saya sampun ke belum sambil bahas baru ini arah barokah manfaat faedah dan tahu dari senjata yang belum sambil untuk menjalankan hidup seberat ini yang akan menghadapi hidup yang abadi kekal selama-lamanya mudah-mudahan kita bahagia ilmu dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin.